Nah, untuk perakarannya bisa sahabat lihat sendiri. Karakternya sudah sangat tua sekali ya, sahabat. Dan untuk program ini kurang lebih sekitar 2 tahun setengah ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat, jadi di konten kali ini kita akan melakukan wiring dasar ya. Jadi bahan bonsai yang kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu nih ya, satu bulan yang lalu sudah kita bentuk untuk gerak dasarnya. Dan ini memang waktunya kita kasih wiring dasar ya sahabat, karena bahan bonsai ini akan kita kirim ya ke Jawa Timur ya sahabat. Ini beliau sudah menitipkan bahan bonsai ini kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu ya. Ini awalnya dari tunggul, belum saya konsep, dan ini sudah saya konsep ya sahabat. Nah, oke, jadi untuk detailnya seperti apa, seperti biasa saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa, satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, oke ya sahabat, jadi sebelum kita kirim dan kita wiring, kita akan coba lihat dulu ya untuk detail perakarannya seperti apa dan kondisi sekarang seperti apa ya sahabat. Kita akan coba lihat dulu. Untuk perkembangannya alhamdulillah ini sangat subur sekali ya sahabat. Sangat-sangat subur sekali alhamdulillah. Dan untuk konsepnya ini sudah saya konsep. Untuk tampak depannya nanti kita pakai dari sebelah sini ya. Kita coba lihat dari belakang dulu. Untuk akarnya ini full keliling semua ya sahabat. Oke, kita coba lihat dulu untuk akarnya ya. Kita perdekat dulu ya sahabat. Nah, untuk perakarannya bisa sahabat lihat sendiri. Karakternya sudah sangat tua sekali ya sahabat. Dan untuk program ini kurang lebih sekitar 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah untuk mendapatkan perakaran seperti ini. Ini full keliling ya sahabat. Nah, bisa terlihat ya sahabat. Oke, kita langsung lakukan pewiringan saja ya, biar nggak terlalu lama. Ini kita sisihkan dulu. Kita akan coba seleksi dulu ya untuk tunas-tunas yang tidak perlu. Ini tunas-tunas yang di depan seperti ini tidak kita perlukan, kita buang dulu ya. Ini sudah lengkap sekali ya sahabat. Jadi cabang-cabangnya ini dia sudah terkonsep dan tinggal membesarkan saja ya. Kita akan langsung kasih gerak dasarnya atau wiring dasar ya.
Nah, untuk kawatnya ini saya pakai ukuran yang nomor 1 ya sahabat, kalau nggak setengah ini lupa juga saya. Kita pakai kawat yang warna coklat. Jadi kita wiring seperti ini tujuannya supaya ketika pengiriman nanti lebih aman ya sahabat. Jadi cuman kita kasih pengaman saja ini sebenarnya, untuk tujuannya ya sahabat, supaya lebih aman. Bisa terlihat karena untuk bahan ini sudah terkonsep ya, ini untuk cabang pertama, ini untuk cabang kedua, ini untuk terusan ke top mahkotanya, dan ini untuk bagnya ya sahabat. Oke, jadi seperti ini ya untuk hasilnya ya. Ini setelah kita kasih wiring pengaman ya sahabat, sebelum kita kirim. Ini sebenarnya tinggal diarahin saja saja ya nanti. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya sahabat dari saya. Ini akan langsung kita packing ya, karena kita sudah akan mempersiapkan untuk packingannya. Nah oke, jadi yang mau nyari bahan programan akar dan programan akar sancang juga masih ready ya sahabat, untuk foto-fotonya atau untuk video-videonya nanti bisa langsung chat saya pribadi. Kalau untuk harganya masih lumayan terjangkau ya sahabat, karena dia masih program akar, kecuali nanti sudah gerak dasarnya terbentuk itu udah beda lagi ya sahabat untuk harganya. Oke, jadi ini langsung kita eksekusi aja, dan ini saya akan coba budidaya untuk saing simbur mikro juga ya sahabat, mikro dan saing simbur yang biasa. Dan untuk packingannya ini sudah akan saya siapkan dari sekarang, makanya ini cukup sekian ya. Nah, oke, jadi yang mau bergabung di member Bonsai Deso silahkan bergabung dari member Bonsai Deso, karena kenapa, satu bulan sekali saya akan mengadakan giveaway setiap awal bulan untuk khusus member ya sahabat. Jadi program akar anting putri. Oke, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.